aku saat ini aku di rumah sakit ya. Panas di sana. Lagi di rumah sakit. Mau rehabilitasi hari pertama. Rehabilitasi jariku. Kukunya wis apa? Kitake wis pecah-pecah. Hari ini aku sendiri. Sekarang jam 1, rehabilitasi jam 1:30. Aku harus nunggu 30 menit kira-kira, oke? Okay? Yuk, follow me. Ini ruang rehabilitasi sebelah sana ya. Ini ambulans atau emergency. Ini ada buat anak-anak. Guys, tahu nggak? Udah nunggu. Ternyata aku salah tanggal. Ternyata kemarin, nggak sekarang. Jadi aku telat sehari harusnya kemarin. Ini perawat-perawatnya ya. Aku telat seminggu. Kok seminggu? Toh, ono perawat jadi bingung arek ngomong apa. Harusnya kemarin aku datangnya hari ini, padahal kemarin gak ngapa-ngapain. Aduh. Tak tunjukin ya kalau di Ceko itu tolong jangan disangkut-pautkan dengan apapun ya. Ini di sini ya, jangan disamain kayak di Indonesia, oke? Okay? Di sini ada ini namanya baby box. Baby box ini, kalau kamu pencet itu warna hijau, dia akan buka selama 15 detik, terus tutup. Itu fungsinya kalau yang gak mau anaknya ya, misalnya punya anak, whatever the problem is, misalnya si ibu gak mau, bisa ditaruh di box itu dan mereka akan rawat. Tolong jangan disangkut pautkan dengan apapun. Ini bukan di Indo, jadi saya cuman nge-vlog ngasih tahu apa fungsi dari kotak tadi yang namanya baby box, oke? Tapi saya rasa jarang ada yang masukin bayi ya. Tapi di sini ada seperti itu. Sekarang aku harus jalan. Suamiku ngerjain ya. Tak telepon. Ayo aku dijemput. Salah tanggal. Dia kan lagi di playground sama Emily. Dia bilang, jalan aja ya, olahraga ya biar kurus. Sebenarnya aku juga mau jalan sih. Nggak begitu jauh. Lihat mendung kelabu, guys. Lumayan ya, guys. Udah jalan, belum separuh jalan sih. Tapi biar ngurangin kalori dikit ya. Ini lipstick habis-habis makan. Bangunan ini di belakangku ini aku kursus nyetir di situ. Oke. Okay. Let's continue ya. Nah, kalau tak deketin ya box ini. Box ini buat kalau kalian beli online ya, tapi itu tadi Alsa CZ namanya. Kalau mau beli online nggak mau dialamatkan rumah, bisa diambil di situ. Semacam mailbox, but ini untuk shopping ya. Oke. Okay. Bunga-bunga sudah bermekaran. Ini jam anak-anak pulang sekolah. Jadi banyak anak-anak. Saya masih harus jalan sana, lurus ya masuk ke kota.
membakar kalori. Ya. Yeah. Ikut ngos-ngosan enggak? Kalau enggak gini enggak jalan nih. Dan kalau di sini, kalau ada yang nyebrang, mobil-mobil pasti berhenti. Right? Ini masuk kota harus beli parkir ya, beli tiket. Jadi untuk masuk kota ini di alun-alunnya gitu istilahnya, dalam kota itu harus bayar parkir ya, per jamnya nggak begitu banyak tapi bayar lah. Kalau nggak mau ya parkir di luar gitu. Saya masih jalan terus-terus itu ke arah gereja di depan. It's almost there. Ini dalam kotanya. Ini namanya kota Rakovnik. Alright. Do I need to go now? So confused. Okay. Keren ya. Sudah mulai pada restoran-restoran buka di luar, sudah mulai panas. Ini toko-toko apa ya, kayak jualan sabun dan lain-lain gitu. Ini waktu aku beli mak itu di sini. Look at this, so cute. Toko itu cute sekali. Ini kantor polisi. Police car. Okay, see you later. Ngospin do. Alias ngos-ngosan. Jualan bunga-bunga. Alright, finally I'm here. We arrived. Ngos pindo. Ini dia Emily di sini. Ini dia, dia di sini nih. Taman bermain anak-anak. Sorry guys, ngos-ngosan guys. Let's see. Kayak aku kurang anggo tripod ini mesti goyang-goyang. Dobri den. Tata is there. Di mana Emil go? Dia. Aha. Emily lagi di sana nah. Itu dia. Tuh. Sama cowok-cowok. Oke. Taruh sepatu dulu ya. Di sini. Udah sampai rumah. Tak lipstikan sih ya. Nah. Wes rada lipstikan. Tetap ya ning kamera enggak begitu kelihatan ya. Udah sampai di rumah. Tadi yang habis jalan terus nungguin Emily main. Guys, saya jarang lupa, enggak pernah pakai jam ya. Lupa kalau punya jam tuh jarang tak pakai, tapi tadi ingat. Ini yang belum nonton opening jam saya ini ada di bawah-bawah ya di video saya. How is it, friends? Malah ngomong ke jam. Harus cerita apa menah ya? Ya tadi itu sebenarnya jadwal
rehabilitasinya kemarin, tapi aku baru datang tadi, dipikirnya tadi tanggal 9, ternyata ini tanggal 10. Angin gede dan dingin, dan saya pura-pura nahan dingin, gak pakai jaket. Anyway, ngapa Beb? Look, somebody will say that this clothes is already million years is standing there. It's lihat, okay, they're just hanging. Di sini juga rumput-rumput sudah mulai tinggi ya. Ini mau dipotongin nanti, udah mulai dibersihkan. Terus pasangi karpet. Carpet for outside. Ngerti ora kowe? Ngerti ra? Ngerti apa? Ngerti ra? No, do actually do you understand what I said? Ngerti ra means? No. Ngerti ra? You don't know ngerti ra? It's carpet. I always said ngerti ra? Not to me. Yo, oh krungu ra. Krungu ra. Do you hear me? You don't hear me. Yo, ngerti ra is do you understand? No, I don't shoot here because there is your clothes over there. Yeah. That's been here for. I just put it there now. Been here for months and months and months. Alright. Let's put it inside. Sekarang aku mau tunjukin grocery haul aja lah ya. Alright. Okay. Tadi habis ke rumah sakit, ke playground, terus belanja ya. Tadi saya beli ikan lagi buat Emily sama bapaknya. Ini berapa? 0,358 kilogram. Ya. Ini namanya ikan apa ini kalau di Indo? Maaf kuku-kuku ya. CT wes keruak semuanya karena Emily suka ini. Tadi beli ikan seperti biasa, video yang masak ikan yang di bawah-bawah bakar ikan ya. Kalau yang belum melihat, saya kan kemarin di video kemarin aku cerita habis ngecat rambut ya jadi coklat ya. Nah, baru sehari dicat saya ke kolam renang yang banyak ini apa namanya yang diobati itu loh airnya. Nah, kayaknya warnanya luntur deh. Baru diwarna terus ke kolam renang. Besoklah sebulan dua bulan lagi aku coklatin lagi. Terus lanjut. Saya beli daleman. Gak usah tunjukin ya. Beli jamur ini, jamur murah ya tadi ya, saya nggak tahu lupa harganya, di sini nggak ada. Tah, besok mau dimasak apa saya tidak tahu. Terus saya beli mie yang saya belum pernah coba ini. Wow, anginnya gede. My God, cover is flying. Cobain mie kimchi, kimchi ayam ya, mie ayam kimchi sama ini sapi, rasa sapi. Saya belum pernah coba ini ya. Terus beli dua yogurt, yogurt Monte buat Emilko. Ini saya, kalau saya beli ini suamiku nggak begitu setuju ya, karena ini cuman coklat. Coklat sama vanila ada rasa-rasanya. Tapi ini ada kalau Monte dalamnya nih. Nih. Bisa buat gambar ya buat anak-anak ya. Tuh lihat ada gambarnya mewarnai dan mewarnainya. Duh, sinarnya on off on off. Udah gitu seperti biasa beli susu 2 box. Ini 1,5%. Jadi enggak begitu banyak fat.
Aduh, jatuh. Belanja hari ini nggak begitu banyak ya guys, karena saya kemarin-kemarin udah belanja banyak. Ini bikin sop sapi, jadi ini dalamnya ada tulang sama daging, khusus memang buat sop. Nanti bikin soto sapi mungkin ya. Terus beli legging, kok legging tuh apa ini? Tight. Stocking yang kok nggak ada gambarnya ini? Oh beda, saya ambilnya salah. Tadi ada yang stocking yang ada buat jari-jarinya. Saya mungkin salah ambil yang di belakangnya mungkin. Kalau gini itu serba salah ya, musimnya kadang panas, tapi tahu-tahu dingin, tahu-tahu hujan. Serba nggak ngerti. Jadi kalau pakai beginian kan ringan, kalau dingin nggak begitu dingin. Seperti biasa, karena saya jauh dari toko-toko Vietnam. Ada di sini, aku ada toko Vietnam yang tapi jarang jualan cabai. Itu by request, kalau saya request aja, kadang ada banyak enggaknya. Jadi saya sedianya cabai kering seperti biasa di toko. Ini kering ya. Ini bahkan saya bijinya ini saya tanam udah mulai apa? Kunclup-kunclup. Jadi saya kalau beli ini di toko ini kering. Terus nanti kalau bikin sambal ya dikasih minyak goreng sedikit, atau enggak biasa aja kering gitu, pakai bawang putih, sambal bawang biasa. Keadaannya begitu, tapi saya sudah terbiasa pakai cabai kering. Terus snack ini jagung, snack jagung, satunya pakai coklat, satunya pakai yogurt. Ini kesukaannya Emily. Terus beli ngapa Pip? Ini coconut milk atau santan ya. Ini yang ringan. This is ya 6% fat only. Ada yang full fat, harganya agak mahal ya. Terus cuman beras jasmine rice seperti biasa. Apa meneh guys? Yang udah follow Instagramku boleh DM, yang udah DM terima kasih, sudah DM saya happy. Adik-adik yang ada beberapa yang DM, terus yang belum follow Instagramku, nggak follow juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau misalnya mau request video, aku pengen bikin, Mbak bikin vlog begini dong, Mbak bikin vlog begitu dong. Ada beberapa request ya, yang punya pacar yang tinggal di Praha juga, aku lupa namanya, mau dia pengen request gimana cowok-cowok Ceko. Tapi saya bingung gimana cowok-cowok Ceko ya, karena menurut saya entah dia dari Ceko, dia dari Indonesia atau dari mana aja, menurut saya sama. Gimana ya, kalau beli HP itu cuman beda casingnya aja gitu. Nah casingnya di sini cuman casing bule, kalau di Indonesia casingnya Indonesia gitu. Jadi mau tipikal cowok Ceko gimana ya? Tipikal cowok apa? Ceko. Wow, look, cowok Ceko coming. What's okay? What do you have in your hand? Not typical. No, I got subscriber who has boyfriend working in Prague. I don't know if the boyfriend is come from Prague, a Czech, or just working in Prague. But subscriber's boyfriend is in Czecho, and she was asking me making vlog about how is it Czech guys, men or Czech guys are, and I'm thinking that same like other guys, doesn't matter exactly same, doesn't just matter in which country or how your color are, just with some local
thing add up like that. Yeah. There is basic and there is local things that. Like what? Beer. Yeah, because we have cheapest beer ever, so we're using it and we're going for beer mostly. Yeah. But some, not actually not all not, of them, but most. Not everyone. But most of them. That's why difficult. Jadi, menurut saya dan dia hampir sama ya, saya sama suami, menurut saya cowok dari manapun itu sama. Seperti yang tadi saya bilang, cuman beda casing misalnya HP itu beda-beda casing aja ya, ada yang sparkling, ada yang matte atau apa. Cuman diadaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan lokal di daerah masing-masing. Nah kalau di Ceko ini, gak semua, pasti mereka suka minum bir. Ceko, spending bir. Spending free time, like going to... To meet in the pub and di pub. Pub itu kalau di sini jangan diartiin kayak di Indonesia yang ajep. Itu beda ya. Kalau di sini pub itu ya istilahnya warung kopi. Kalau di Indonesia, right? Ya, yeah, totally different between go to the party yeah. And go to the pub to meet. Kalau sitting only. Kalau meeting point basically. Yang belum ngerti kalau saya ngomong pub itu seperti yang tadi saya bilang ya, pub kalau di Indo mungkin beda ya. Di Indo kan masih mengadaptasi budaya-budaya seperti itu. Jadi ke pub it's cool, itu keren, itu gimana party, ajep-ajep. No. Di sini enggak. Di sini pub kayak warung kopi. Angkringan. Right? Bisa dipikirkan maksudnya bisa tahu bedanya ya. Kalau saya bilang ke pub gitu atau ke pergi ke bir gitu, kalian bandingkan aja kalian mau pergi ke warung kopi atau pergi ke angkringan gitu. Di sini seperti itu. Cowok apa Ceko angkringan? Suka apa angkringan? Angkringan itu nasi kucing. Oh iya yeah. In Jogja. Mm-hmm. Cat food. Bahasa Inggrisnya kan cat food toh. What else Ceko? Ceko guy. Ceko guy. Some Ceko guys going to fishing. They like fishing. Actually, they also bring the beer for fishing. You? Me. You don't like anything. It's not true. I don't like. You anything. Like people? I like to jalan-jalan. Yeah, like you to, like going for a walk. To walking to, not to. It's not just like the same pass the same way with a car and walking. So I like walking. And people, and I don't have much friends here, so I just go people and walking. Are you complaining on the video? No. Jadi saya translate tadi ya, yang dia maksud itu beberapa cowok Ceko suka mancing, terus bawa bir pergi mancing. Kalau suamiku sukanya jalannya. Jalan-jalan beneran jalan, nggak jalan-jalan pakai mobil. Dia suka walking around, dia suka camping with caravan for sure. I love it also camping. It is not for living. But now we are living like a camping, so I'm getting bored. Yeah. Bit. Plus you don't walking too much like Indonesian do. Like. You know, walking like Indonesian also don't walking too much, I guess, I don't know. Dia bilang orang Indonesia kurang begitu suka jalan ya, atau mungkin cuman saya. Tapi memang pergi ke warung di belakang rumah aja naik motor kan, ya kan? And then what else? Check. And then, boy. Oh, boys though? Check men. Like a free time, I don't know. No, more like a character probably. That's like everybody is the same. If there's in the world some kind of characters and you just change some different place and different habits what they have, but basically the same. We mm-hmm. like to go to river. I like to go to river also in the summer, camping. But we are kind of different case because we are camping all the time. Mm-hmm. Yeah. Jadi saya terjemahkan yang dia maksud. Seperti yang tadi dia bilang dan saya sebenarnya nggak ngerti kalau suruh jelasin bedanya cowok Ceko sama cowok yang lain. We go to gym also. I was used to go to gym. I know that.
Basically sama ya, basically sama, cuman aktivitasnya kadang yang berbeda, mengadaptasi dengan lingkungan di sini. Tadi dia bilang kita suka camping, kita suka ke river, go ski. Go to drunk in the mountains, go to drunk in a river. When you were young, probably. Yeah. Well, you are still younger than me, though. Yes. Dia bilang ya agak-agak sedikit minum waktu naik gunung atau ke canoeing di sungai gitu kan ya sama teman-teman. Waktu dia masih muda, tapi saya bilang dia masih muda loh dibanding saya. Kita 7 tahun berbeda, saya lebih tua. Like now I want to go to bicycle somewhere. It's cold. Dan kita suka camping, tapi lihat di mana kita tinggal sekarang. Kita tinggal seperti camping already. Jadi mungkin saya suka camping, tapi sekarang tinggalnya udah kayak camping. Jadi kalau pergi mendingan cari hotel ya yang nyaman. Right? Now we can go. Well, not you probably, it's me. Okay, guys. Itu sedikit gambaran tadi tentang kalau ditanya cowok Ceko atau cewek bule atau cowok bule. Pribadi saya mengatakan, pendapat saya secara pribadi, oh my god, so messy here. Let's turn around. Yeah. Itu tadi, sama. Itu di Indo atau Amerika, Italia, whatever. Menurut saya sama semuanya. Karakter ya, di sini dari segi karakter. Cuman terus ditambahin adaptasi dari lokal masing-masing itu tadi. Sama dari mana dia bergaul, sama siapa, gitu-gitu aja. Tapi basically sama. Alright? Like, do you understand what I said? Where are you? Yeah. Takyo. Basically sama. Takyo. Sama, same. Okay, so we should say bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Yeah, thank you for watching. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe dan selalu komen.